OTW guys. Ini mau ke Semarang. Tol baru ini Demak Semarang. Tol Gerbang Demak Semarang baru guys. Bagus tempatnya guys. Semarang akan ngapain? Sayangku. Wis ke. Periksa kehamilan ya. Periksa. USG, USG screening. Nanti ini bersama ini Mbak Amik, ini Bibi, ini sepupu. Ini supirnya yang paling jos. Hubungannya marah begini. Sudah sampai di Rumah Sakit Telogorejo. Kami akan ke lantai 5 untuk ke pusat kandungan kanan. Halo, selamat siang guys. Apa kabar? Kami di Rumah Sakit Telogorejo. Kami menuju ke dokter. Ya, terus untuk periksa kandungan. Kami dari Rembang tadi berapa? 3 jam perjalanan. Ini diperiksa tensi dulu, boleh masuk. Ada. Cepat. Berat. Ini akan mulai USG. Ya dia masih ini ya, masih putar. Berputar. Ini pikir gitu kan. Ini lekernya. Bahu. Ini selanjutnya. Ini tulang belakang. Tulang punggung. Nah ini tungkai bawah. Surprise aja ya. Iya. Oh, apakah di sini ya bisa lihat seperti apakah organ dalam normal? Oh iya, tadi Bapak sudah bilang ya, ketolnya fetal maternal nanti. Iya, karena di Rembang tidak bisa ada ya. Nanti bulan depan dischedulekan untuk ke fetal maternal. Oh, jadi di 6-7 bulan jadi ini tulang paha. Ini lingkar perut. Estimatnya apa? Berat janin 391 gram sesuai dengan umurnya. Katanya di sana 400. Kenapa? Katanya 400 gram waktu terakhir periksa. Ya mungkin sekitar 400 sampai 400 gram. Itu minggu kemarin, hari Kamis. Iya katanya dokter di sana juga geraknya cepat. Gerak, iya. Jadi mau direkam
Kita pesen yang tidak menjepit. Itu suara detak jantung ya? Detak jantung. Terus 43 bit, baik. Ini fisnya. Tangannya nutupin di depan. Buka. Buka ya nih, tangannya menurun. Tapi alhamdulillah itu normal semua dok ya? Iya, baik sih, sesuatu ini bagus ya. Ini placentanya, hari-hari bagus, air ketubannya jernih, baik. Dan yang bagian terbawah, kaki ya. Ini pengkait Sudah selesai periksa. Iya, enggak terlalu mahal. Iya, dan cepat. Jelas. Ya, bagus penjelasannya ya. Iya, dan apa itu? USG sangat jelas. Jelas. Bisa lihat kelembapan, kepala, dan fisik yang bergerak. Saya juga lihat. Saya tinggal lagi, juga tulang kaki. Dan tapi dia tutupnya wajah. Wajah. Jadi enggak kelihatan. Bingung pilih baju guys, pilih kaos, dia membeli kaos saja karena dia lebih suka kaos daripada baju. Baju apa ya, dipilih silahkan mbaknya mau pilih yang mana. Ini warna ini bagus, warna ini bagus, semua sayang, bisa kau pilih semua yang mana. Jangan bingung tapi ya. Kami di Paragon Semarang. Setelah periksa, istri minta ke mall, jalan-jalan, cuci mata, shopping. Oh ya, itu bagus sayang. Masih cari-cari, ya. Bagus, tapi kecil ya. Short, ya pendek ya itunya. Iya. Pasti karena kamu sudah akan besar kan. Pendek. Ya, cukup. Tapi celana panjang. Iya. Ya bawa sih. Coba ya. Coba. Coba gratis. Thank you.
kami di Superindo dan ini beli apa namanya? Sour cream cheese kalian belum pernah coba dari company ini. Sour cream cuma ada di sini ya, di Superindo ya. Iya. Nah, jadi tadi pilihan cream cheese ini. Ini enak. Tapi sedikit garam apa itu asin. Asin ya. Jadi saya mau coba ini apakah bagaimana rasanya. Oke. Mau beli yang lain? Sangat mahal di sini, hampir mahal. Oke, sini sudah beli tortellini di Semarang karena istri saya ngidam ini. Ya, sudah lama sekali. Sudah lama. Iya, ngidam pengen tortellini dan ini adanya cuma di Semarang. Surabaya dan Jakarta, Semarang yang paling dekat. Jadi kami pergi ke Semarang, jadi selesai periksa dan juga ini beli tortel ini. Kita dapat. Nanti coba bagaimana rasanya. Ya, nanti coba. Tapi karena mirip makanan Rusia, jadi saya dari dulu selalu pilihan. Ini seperti pelmeni. Ya seperti pelmeni atau berini, Kim. Pasti. Nanti kita bisa lihat. Nanti bisa lihat bagaimana apa itu tortellini ya. Ya. Hari ini belanja apa banyak, guys. Apa ya? Ini sama Bibi, sama kakak, sama sepupu. Lo guys, banyak guys. Biasanya taruh deh. Lo bagaimana besok kamu jangan. Ini dapat bakso, juga ada bakso. Ini ada cipu, guys. Mangane piye iku lek? Ini guys, dapat bakso guys tadi guys. Lapar saya guys. Makan bakso enggak ada mangkok. Saya sudah kenyang. Ora paten. Sik sak mak mbak so dik wau. Sangat bagus.